Akhirnya terjawab teka-teki sering hilangnya ikan ternak milik warga Desa Jeram, Pintan Utara. Senin pagi, seekor buaya ditemukan terperangkap dalam jaring ikan dalam kolam milik warga. Penangkapan buaya berawal pada Minggu malam, warga curiga mendengar suara gaduh dari dalam kolam. Dikarenakan malam, warga akhirnya menunggu hingga pagi hari. Saat pagi hari, warga dikagetkan oleh seekor buaya yang terperangkap dalam jaring. Dengan beramai-ramai, akhirnya warga mengangkat buaya sepanjang 3 meter. Sebelum diamankan, buaya terlebih dahulu diikat mulutnya dengan lakban agar buaya tidak membahayakan. Minggu pagi dia sudah kena jerat, jadi dia meronta-ronta. Jadi begitu apa, ya kami laporkanlah kepada yang masyarakat, apa, kepada RW, RT, lalu kepada Bapak Binza, lalu semualah. Petugas Balai Karantina akan menyerahkan buaya ke pengelola Taman Safari Lagoy Bintan. Untuk sementara, buaya diamankan di kolam warga hingga petugas Taman Safari Lagoy datang. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.